Selamat pagi. Hari ini tanggal 13 April 2024 ya. Masih tema-tema lebaran. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin ya. Mungkin saya saat bikin video ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Sekarang jam 7 lebih 15. Mendung di Surabaya, mendung sekali ya. Ini sudah lama enggak bikin video, kondisinya seperti ini. Ini tadi barusan saya siram. Saya pakai pupuk ini. Bukan endorse, tapi saya biasa pakai pupuk ini. Pupuk organik cair untuk tanaman buah. Biasanya saya tanam buat ini lemon saya ya. Dan sekarang lemon saya perkembangannya ini buahnya sebentar. Nah, ini buahnya semakin besar. Dan di sini juga ini sini sembunyi. Nah, ini ya kelihatan semakin besar. Terus kapan hari itu di sini ada tumbuh bakal bunga. Mungkin waktu nyiram kesenggol jadi patah ya. Saya juga nggak tahu. Dan di sini ada lagi. Nih. Kecil sekali. Ya ini semoga bertahan sampai besar ya. Ya. Seperti biasa kita petik bunga telang. Bunga telangnya cuma sedikit tapi tidak apa-apa. Kita syukurin saja. Lumayan ini bisa untuk satu gelas. Ini dapat tiga. Kita cari-cari lagi. Nah, ini kemarin lupa. Enggak sempat di petik, jadi saya enggak mau jadi biji. Nah, ini masih ada satu, belum mekar. Saya cari-cari lagi, ternyata sudah habis. Ini di satu pohon ini cuman tiga aja ya. Kita lanjut ke pohon satunya lagi. Ini pohon satunya. Nah, langsung aja kita petik-petik. Satu. Di sini ada dua. Ada tiga. Cari-cari lagi, mungkin bersembunyi. Ternyata tidak ada, cuman tiga aja, lumayan ya. Ini dua pohon ada enam bunga telangnya. Oke. Lanjut kita ke jeruk ini ya. Dulu ini kan dari bude saya, almarhum bude saya. Nggak ada yang rawat, ditaruh di sini. Katanya ini tuh namanya jeruk santang. Tapi pernah sampai kuning juga enggak manis. Enggak tahulah ya jeruk apa, yang penting yang pasti ini itu kalau saya peras sama bunga telang itu mantap rasanya, enak, seger. Nah, ini kan ada dua ya, ada dua pohon. Nah, saya pernah bilang kalau satunya berbuah banyak, yang satunya ini enggak berbuah, enggak berbunga, enggak ada satupun. Nah, kalau ini sudah berbuah banyak, proses buahnya, proses pembesaran, satunya ini baru berbunga. Dan lihat ini bunganya.
Ini dan dilihat dari sini banyak sekali bunganya, calon bakal bunganya kelihatan ya. Banyak sekali. Jadi buah ini tuh enggak pernah habis. Satunya enggak berbunga, sudah habis buahnya, satunya mulai berbunga. Berbuah gitu terus jadi gantian. Jadi senang kalau punya tanaman jeruk ini. Ya, yang putih-putih ini calon bakal bunganya. Ini putih ini bakal bunganya. Dan ini juga yang pohon yang buahnya lebat ini juga ada calon bakal bunganya. Nah, ini calon bakal bunganya. Nah, buahnya banyak sekali. Oke, sudah. Ya, ini baru mekar tadi pagi. Oke, sekarang lanjut kita mau panen daun jeruk.